lagi di Tonight Show masih bersama tamu kita S.I.D. dan juga Briana Siborangke. Saya sangat bersemangat. Kenapa? Ya sama anak-anak S.I.D. kawan lama dari dulu. Jadi sebelum ini kalau tamu-tamu biasa kamu gak semangat? S.I.D. kita masih minta satu pertanyaan dari kita. Mau gimana terakhir. Sih? Minta satu pertanyaan dari kita. Kita menagih pertanyaan yang tadi belum dijawab. Oh iya iya. Kira-kira okay. Kalau kalian mau dikasih pertanyaan, apa pertanyaan? Nanti di akhir acara akan dibilang. Oke. Okay. Okay. Ngomongin album Sunset di Tanah Anarki, setiap album pasti punya keistimewaan. Iya. Yeah. Iya yes, kan? Yes, musisi yes. Kalau buat album pasti sepenuh hati, totalitasnya tinggi. Betul. Tapi kalau Sunset di Tanah Anarki, menurut kalian keistimewaannya apa? Mungkin dari Bobby bisa jawab. Yang jelas, baru saya pertama kali saya dengar kata Sunset tadi Tanah Anarki itu udah benar-benar memberi sesuatu yang sangat apa ya? Unik, beda unique, ya. Unik, mewah dan elegan gitu. Iya, memorable. Dan lebih. Saya pertama dengar juga begitu kan, wah ini apa nih, pengen tahu gitu. Iya. Isi lagunya apa gitu ya. Aduh, ini ada perangkap tikus gitu ya. Abakan Batman. Iya, dan dari sebuah statement Sunset di Tanah Anarki aja mengandung banyak hal ya. Iya. Mengandung banyak arti. Itu yang bikin jering. Iya. Bikin okay. Katanya maksudnya. Oke, okay, selain itu Bob, apalagi keistimewaannya dari album ini? Keistimewaan nada sendiri, nada dari lagu tersebut. Apa aja albumnya, apa, mungkin album ini beda karena kita kuncinya main minor semua. Nah, yang paling beda itu kita pertama kali memakai yang namanya stand bass. Oh, ini album itu. Ngerti enggak lo mesti enggak tahu bass stand beton. Bass beton. Nah, bahannya dari beton gitu. Jadi unsur rockabilly-nya itu sangat kental. Udah dapat ya. Di album Sunset di Tanah Anarki itu. Jadi Eka yang main ya? Bukan. Siapa? Kita pakai additional. Additional bass. Kru kita malahan. Loh. Ya. Loh Eka di sana main apa? Ya jadi? Itu problem. Saya main mata. problem kebanyakan band-band punk rock itu adalah krunya tuh justru lebih skill. Untuk masalah skill, kru lebih. Tapi untuk masalah attitude sama wajah kalah. Enggak tersaing. Ya jangan basisnya udah hilang lagi. Soalnya kalau ganteng bukan. Soalnya kalau ganteng enggak direkrut. Basisnya ini Suicidal Sinatra. Yeah. Oh, basisnya Suicidal Sinatra. Kalau Briana kenapa mau gabung sama anak punk berantakan ini? Kenapa? Apa? Ya? Kalah wajah sama kru. Kenapa terpaksa? Rumahnya dekat sama studio. Rumahnya dekat soalnya. Oh, gara-gara rumahnya. Yang ini aja deh. Ya. Saya sendiri juga bingung Briana sampai terjerumus ke dalam dunia kotor seperti ini. Oke, sekarang kita mau melihat kalian akustikan di sini. Oke. Udah siap gitar, yeah. Berarti ada perform. Ah, yeah. Benar. Yeah. Sunset di Tanah Anarki dengan Briana ya. Yeah. Oke? Okay? Siap? Yeah, siap. Tepuk tangan dulu dong buat S.I.D. dan juga Briana Siborangke. I'm
Kalau saya lihat tadi, saya teringat sebuah lagu karya Ari Wibowo, Madu dan Racun. Ketika madu bertemu dengan tiga racun. Jadi betul-betul menciptakan sebuah keindahan. Tapi dia pabrik madu. Oh, dia pabrik madu. Iya. Ini pabrik racun. Dian Briana, Tuhan. Dan sekarang kita masuk ke Tonight Challenge. Di Tonight Challenge kali ini kita akan membagi dua tim untuk menebak beberapa lagu yang akan dimainkan dan didengarkan. Kira-kira siapakah pemenangnya dan yang kalah akan mendapat hukuman. Silakan, ayo kemari. Siapa yang akan menjadi timnya Vincent dan Desta? Iya. Sama Briana. Anda mau sini? Kita tukeran apa? Oke ya. Oke. Saya mau sana, saya ada ceweknya soalnya. Karena anak band kita pakai pick. Ayo. Pilih yang ada. Tapi gambarnya Pikachu. Saya pilih angka. Gak ada, itu koin. Oh. Gambar apa polos? Pikachu. Oke, saya polos. Polos. Aduh, lo pilih mana? Gak tau lah, udah sini aja. Terus ngapain lo undi? Gak ada maknanya, tapi kita pengen ngundi aja. Kalau yang ngundi berarti yang menentukan. Lo mau mulai duluan atau dia duluan? Oh, untuk sudah menembak. Pasti. Sudah pasti mereka yang mulai duluan. Dia yang nebak. Oke, ini tapi ada. Tapi menang, kok kita yang mulai duluan? Jadi, kita aja deh. Nah. Ya, kita tebak lagu ya. Tebak di sini lagu. Ada beberapa lagu. Di sini kalau misalnya dilihat ini apa? Bon Jovi. Belum. Yang kalah dapat hukuman. Oh, ada hukumannya. Siapin koreografi tali balet. Koreografi tali balet. Tali balet. Suka-suka saya. Saya yang bawain acara untuk Tonight Challenge ini. Oke. Untuk Vincent berarti tantang Desta dong. Oke. Okay. Saya menantang ya. Berarti saya kasih gambar ke dia yang jawab. Iya. Oke? Okay. Oke. Okay. Jering sama Eka ya? Jering sama Eka, siap ya. Untuk yang pertama. Pertama. Dengerin. Ini judul lagunya apa? Siapa nama bandnya dan judul lagunya? Bandnya mah saya tahu, lagunya belum saya dengar. Iya, iya. Tunggu. Ini dia. Mainkan. Anak Agung Reko Sidan. Gak bakalan tahu. Ya, oke. Okay. Nama bandnya apa? Balik Indah Sari Laut. Sari Laut. Emang restoran seafood. Balik Indah. Judul lagunya? Sriwedari. 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 Salah, judul lagunya Drama Romantika yang kita minta. Desta, siap ya. Oke. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua. Ya, ini mah gampang banget. Ini lagunya. Oke, mainkan lagunya. Oke. Briana. Agnes Monica. Agnes Monica, judul lagunya? Coke Bottle. Coke Bottle. Yeah. Itu gampang banget. Gampang banget. Siapin tari balet. Gak fair. Nih, tari balet siapin. Tari penjara aja dah. Lanjut. Ini rekan satu label tapi gak kenal. Kenalan. Lagunya, silakan. Harus buat oh, apa? Judulnya apa? Iklim. Judulnya ada yang kalau mau dibantu. Fatin. Ya, Fatin judul lagunya. Setia sampai. Dalam. Hah? Selalu setia. Enggak tepat tadi nadanya yang nyanyi juga. Belum cinta. Semakin dalam, setia. Nah, tadi jenis hampir benar. Iya, ada setia-setianya pokoknya. Setiaku semakin dalam. Setia? Enggak. Memilih untuk setia. Karena setia makanya bisa dalam-dalam. Judul yang benar adalah aku memilih setia. Yeah. Salah. Salah, enggak ada. Selalu setia. Berarti nilainya 3/4. Yuk, lanjut. Enggak ada, ini terakhir ya. Nah, yang susah. Gampang ini. Lalu kayak ngerti aja lu, R&D nih. Benar-benar ini. Ada lagunya, men. Itu sapi apa? Judulnya ya harus tepat. Ya. Oke. Mana belnya, ayo. Alex Komang. Lumen, bukan ya. Gagal jauh. Lumen bukan. Ayo. Lagi. Ya, liriknya gitu aja. Ya. Ya,
Penyanyinya? Penyanyinya? Oh, Bobby tahu. Alex. Kan bentar. Neo. Neo, benar. Iya, Neo. Judul lagunya? Borju, Borju. Neo. Itu Neo. Belum lagu. Judul lagunya? Natsi. Let me love you. Neo Natsi. Let me love you. Let me love you. Ih, benar lagi. Yeay! Oke, karena tim racun gitu kalah. Ada lagi nggak? Ada lagi? Ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Ada dong? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Lagi dong, Eka minta. Udah, udah. Udah, minta anak pang, nggak takut. Nggak takut. Kalau anak pangnya ganteng-ganteng ini, enggak lah. Oke. Dulu, aku nggak takut. Karena kamu nari di depan. Aduh. Eka, Eka, Eka. Bertiga, bertiga. Eka, Eka, Eka. Bertiga, bertiga. Eka. Nanti ya hostnya, kok saya kena hukum? Tadi udah latihan sih. Aku udah kerja sama. Eka udah latihan tadi dia. Eka udah latihan ya. Tari balet apa tari Bali? Tari balet. Tari balet. Campur. Gak mau. Bali sama balet. Tari balet campur Bali. Bali. Cuma di Tonight Show kita lihat anak pang akan menari balet. Tapi jangan salah, Muhammad Ali juga juara tujuh. Oh iya, makanya. Bisa dong berarti. Oke, my own kasih musiknya. Kenapa sih? Eka. Eka, Eka. Eka. Eka! Kak! Rasa! Wih, hebat dirinya. Enggak, saya bukan mau balet. Balet, tahun-tahun enggak pernah gayanya gini. Ini bukan balet, bener. Muter-muter kah? Gak bisa, salah satu jering yang bisa. Gak bisa. Jabrek, jabrek, jabrek. Yang lain yang lain. Tari Bali, tari Bali. Ya, tari Bali. Tari Bali, tari Bali. Oh, sekarang tari Bali. Tari Bali, lagu Bali, lagu Bali. Yang cak, 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 cak. Oh, tadi paling bisa. Ayo, biasa yang melototnya dong, melotot dong. Ini lagu pop. Musiknya nggak pas. Cak, 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 cak. Ya orang Surabaya kalau cak ya. Itu bunyinya. Oke, thank you. Terima kasih. Bocor HLCS ID dan Jogliana. Sebetulnya game ini membuktikan bahwa walaupun mereka anak pang, mereka juga tahu wawasan tentang lagu-lagu yang beredar. Kurang tahu sih sebenarnya orang Briana semua. Berarti Briana yang paling update ya. Gak ada yang wawasan. Kita tahu kalau Scorpion, Bon Jovi, Def Leppard, gitu. Motley Crue. Motley Crue. Tadi Neo aja dibilangnya Al. Udah jelas-jelas tampangnya begitu. Alex itu kan goreng pertanyaan dengan skenario. Neo harus K-pop dari mana? Baiklah, saksikan terus Tonight Show karena kita akan memberikan tamu-tamu yang tidak kalah serunya dengan SID. Ya, ya. Jangan lupa kritik dan saran kirim ke @tonightshow_net. Oh, YouTube-nya kemana, Vincent? YouTube-nya itu at YouTube. belum apa. Oke, terima kasih sekali lagi. Instagramnya apa? Instagramnya tonightshow_net juga. Jangan lupa subscribe langsung YouTube-nya di tonightshow.net. Nah, yang itu pasti kita doakan agar SID dan juga Briana terus berkarya. Amen. Dan menghibur seluruh rakyat Indonesia dan juga mancanegara. Ya. Ya. Dan kita pamit. Ingat, saksikan terus net. Semua acara disaksikan, terutama Tonight Show. Selamat malam dan selamat istirahat. Selamat malam.